Guys, kali ini aku mau bikin olahan dari tempe. Pertama mau aku potong-potong dulu, lalu aku marinasi selama 10 menit. Setelah itu kita goreng sampai matang. Nah, ini udah cukup, lalu kita angkat dan tiriskan. Setelah itu aku mau siapin dulu bumbunya, ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, setengah ruas kencur, lalu 3 buah cabai lombok, dan 3 buah cabai merah keriting. Aku potong-potong dulu biar gampang olahnya ya. Lalu tambahkan garam, penyedap, dan gula. Setelah semuanya selesai, lalu kita ulek setengah kasar. Nah, biar makin mantap, wajib tambahkan daun kemangi sesuai selera aja ya. Dan yang terakhir, masukin tempe gorengnya. Lalu kita ulek lagi deh sampai jadi sambal. Seriusan, ini enak banget loh guys, apalagi tinggal dicampur pakai nasi anget bisa jadi nasi tutup oncong loh. Kalian wajib banget coba di rumah, aslinya ini pasti bikin ketagihan guys. Menu olahan tempe ini aku namain sambal tempe kemangi, selamat mencoba ya.